Pemerintah Kabupaten Tamrau hibahkan satu unit kendaraan operasional untuk mendukung Kodim 1810 Tamrau melaksanakan tugas. Satu unit kendaraan roda 4 secara resmi dihibahkan pemerintah Kabupaten Tamrau sebagai wujud dukungannya terhadap pelaksanaan tugas tanggung jawab kedinasan di Kodim 1810 Tamrau. Proses penyerahan dilakukan langsung Bupati Kabupaten Tamrau Gabriel Asem dalam acara tatap muka bersama Danrem 181 Praja Firatama Sorong Brigjen TNI Indra Heri yang digelar di Pendopo Bupati Distrik Sausapor Kabupaten Tamrau. Selain kendaraan, pemerintah Kabupaten Tamrau sebelumnya juga telah menghibahkan gedung kantor perhubungan sebagai kantor Kodim setempat. Kehadiran Kodim 1810 Tamrau pun diapresiasi positif serta diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus bersinergi dalam berbagai upaya pemerataan pembangunan yang kini tengah dilakukan pemerintah daerah. Anggreni Sumbung, CWM Channel.